Pesta kuliner dan penampilan kesenian daerah khas Minangkabau, Sumatera Barat digelar di pelataran halaman gedung DPRD Kota Cimahi, dimeriahkan dengan dan penampilan yang diselenggarakan. Kumpulan orang rantau yang tergabung dalam kumpulan orang awak Cimahi, Kuaci, menggelar bazar kuliner khas Sumatera Barat dan penampilan kesenian daerah Minangkabau. Beberapa kuliner khas Minangkabau diantaranya lamang tapai, ikan bili danau singkarak, sate padang, lontong sayur, teh telur, dan tentunya nasi kapau lengkap dengan lauk pauk khasnya. Selain kuliner, pengunjung juga disuguhkan penampilan kesenian daerah khas Sumatera Barat. Ketua Panitia Herman Saputra Rostian menjelaskan bahwa gelaran ini dilaksanakan untuk memeriahkan ulang tahun Kuaci yang ke-1. Oke, selamat malam warga Minang Cimahi. Hari ini kita kegiatannya full dari pagi sampai tengah malam. Tadi pagi kita ada lomba mewarnai anak-anak tingkat TK sama SD. Kemudian kita ada kuliner di sebelah kiri panggung. Habis itu kita ada ini juga, donor darah. Kemudian tausiah, ada hiburan Minang, artis Minang yang kita langsung datangkan dari Padang. Terus tadi siang habis asar kita juga ada pembagian santunan buat anak yatim sebanyak 250 orang ya. Malam ini kita akan lanjut acara hiburan. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan jam 9 kita sudah mulai hiburan. Dan sebelumnya, sebelum hiburan kita acara pengukuhan DPD Ikatan Keluarga Minangkabau Cimahi. Guna pengembangan organisasi, Kuaci memutuskan untuk bergabung dengan Ikatan Keluarga Minang, IKM, dengan membentuk DPD IKM Cimahi dan dikukuhkan langsung oleh Ketua DPW IKM Provinsi Jawa Barat, Joni Martius. IKM DPW Jawa Barat, Bapak Tuanku Joni Martius, bukan dari alam.
DKI. Sekapun ciri perlambang hati yang suci antara bangsa yang berada di mana. Sehingga salah ini tak dicabir pinangnya minta kudatuk Tandung ibarat putih hati. Dan kami keluarga besar Kuaci untuk hak semuanya. Dari kami sekian, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam melayani ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau nomor 059/SK/DPP/IKM Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau Kota Cimahi. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus parti tersebut dalam surat keputusan yang telah dibacakan, dilantik menjadi pengurus DPD IKN Kota Cimahi. IKN Kota Cimahi.
Mohon ikuti kata-kata saya, kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Menjalankan tugas yang diamanatkan. Saya berjanji. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau Kota Cimahi untuk periode 2022-2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Dengan ini saya akan menyerahkan pataka adat basandi syarat sarak basandi kita buah sebagai tanda kebesaran marwah masyarakat Minangkabau, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Selamat bekerja. Cimahi, 22 Oktober 2022. Tuanku Joni Matius Sutan Sarialang selaku Ketua DPW. Ya, Ketua ya. Cimahi. Iya. IKN. Saya. IKN. Saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan terhadap DPD IKN Cimahi yang berasal dari keluarga Urang Awak Unwaji, keluarga Urang Awak Cimahi ini bantuk umur sekitar dan cacek karena budi dekengeh karena lagu tebok di hadapan angku jo pengulu alim ulama minyak mamak urang tuwo cadiak pandai suah pendang dalam negeri. Kementerian Hukum dan HAM hanya ikatan keluarga Minangkabau. Jadikanlah IKN ini sebagai payung kita untuk seluruh masyarakat Minang yang ada di Cimahi dan pada umumnya yang ada di Provinsi Jawa Barat dan secara khusus yang ada di Indonesia. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 secara resmi saya Tuanku Joni Martus Tan Sarialang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minangkabau Provinsi Jawa Barat menyerahkan SK surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah IKN Kota Cimahi kepada ketua yang sudah dilantik. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang yang berdiri adalah teman-teman Kuaci dan DPD IKN Cimahi. Alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun. Dan alhamdulillah hari ini hari ulang tahun pertama Kuaci dan pengukuhan DPD IKN Cimahi. Dan visi dan misi dari Kuaci adalah mengumpulkan orang-orang Minang di ranah rantau yang banyak profesi-profesinya sebagai pedagang dan pegawai-pegawai negeri, pada umumnya pedagang semuanya. Tujuannya adalah mempersatukan warga Minang di perantauan. Untuk itu, bagi masyarakat Minang yang berdomisili di daerah Cimahi, bersatu di Kuaci, tujuannya adalah untuk saling bersilaturahmi, saling kenal mengenal satu sama lain. Mudah-mudahan Kuaci terus jaya, kompak selalu. Kepengurusan DPD IKN Cimahi periode 2022-2027 yang dilantik adalah Zul Henry sebagai Ketua DPD IKN Cimahi, Yurizal sebagai Wakil Ketua, Gusman Jasir sebagai Sekretaris, dan DC Yarman sebagai Bendahara.